perjalanan truk Canterbog dari masa ke masa versi miniatur truk. Langsung menghampiri truk box tersebut. Setelah menghampiri, terlihat truk box ini dalam keadaan rusak. Dilihat dari kerusakannya, sepertinya truk box ini bekas kecelakaan. Dugaan Sam Rudy, kebetulan pemilik truk box masih keluarga dengan Sam Udien. Untuk penderekan truk box ini dibantu Dinas Perhubungan. Singkat cerita, sampai di markas Sam Udien. Setelah 2 bulan menunggu, akhirnya truk box ini selesai diperbaiki. Begini tampilannya usai diperbaiki. Kabin yang awalnya hancur, kini sudah terlihat bagus kembali. Selesai diperbaiki, truk langsung keluar kota untuk mengantarkan muatan. Detik-detik truk box mengalami remblong, menghindari menabrak truk di depan, dan terpaksa banting setir ke jalur curang.